seorang pria yang diduga preman pasar berhasil diciduk oleh Babinsa TNI karena sering memalak para pedagang. Hingga sesekali preman ini kena akibatnya dan langsung dibawa ke kantor polisi. Ih, ayo, aku gergeten dulu awakmu, Nar. Eh, mbok puting-puting no, ancuk. Waduh, hari ini sewen aku. Awas. Sebanyak 71 anggota geng motor berhasil diangkut oleh pihak kepolisian. Saat polisi memeriksa isi tas milik pelaku, terdapat senpi mainan untuk menakuti warga. Kejadian ini di wilayah Jalan Cagak Kota Subang pada Sabtu malam dini hari. Satu orang. Para pemuda yang tergabung di Nonreker. Setelah sebelumnya terlibat dengan ektese di wilayah hukum kami ciduk dari keterangan dari korban dan saksi 71 orang. Setelah selesai pemeriksaan, para pelaku langsung dibawa ke Polres Jalan Cagak untuk diproses lebih lanjut. Gara-gara rebutan takjil untuk buka puasa, dua tukang parkir ini terlibat kericuhan saat di jalan. Kejadian ini pada bulan Ramadan kemarin dan viral di media sosial. Gila, dia malah ribut berdoaan. Gokil. Oke semuanya, terima kasih sudah menonton sampai selesai. Dan mohon dukungannya dengan cara like, komen, dan subscribe.